Aspirasi dari masyarakat Indonesia yang disalurkan oleh mahasiswa melalui DPR Aceh dan akan disampaikan kepada DPR RI. Di antaranya, satu, meminta pemerintah atau presiden untuk mengeluarkan perpu pembatalan undang-undang KPK serta menolak segala bentuk pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dua, meminta DPR RI membatalkan RUU KUHP yang bermasalah, di antaranya pasal 218, 220, 241 dan 340. Tiga, meminta kepada DPR RI mengindahkan aspek transparansi, aspirasi dan partisipasi publik dalam proses pembahasan RUU. Keempat atau yang terakhir, menuntut negara untuk mengusut dan mengadili oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di beberapa wilayah di Indonesia. Dalam jangka waktu 7 hari terhitung tanggal 25 September 2019 sampai tanggal 1 Oktober 2019, DPR Aceh harus menyerahkan petisi ini kepada DPR RI. Apabila tidak dilaksanakan, maka DPR Aceh harus mengundurkan diri. Ini petisi dari adik-adik mahasiswa. Terima kasih, Pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan yang hormat, apa yang disampaikan oleh Bidan Bahari sejak kemarin hari ini, ini demi kepentingan kita dan demi kepentingan Aceh. Lepas kali ada penuh.
Mahasiswa hari ini berharap
meminta Bapak Sulaiman datang hari ini ke gedung DPA. Thank you.